Yayasan Pendidikan Islam Al-Madinah Semarang mengadakan kirab atau pawai dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1443 Hijriah. Kegiatan yang diikuti siswa-siswi dari semua unit TPA, KB, TK, SD, dan SMP Islam Al-Madinah dilaksanakan pada hari Jumat 1 April 2022. Acara dibuka oleh Ketua Lembaga Pendidikan Islam Al-Madinah, Bapak Kiai Haji Muhammad Afandi MM. Dalam sambutannya, beliau mengucapkan syukur Alhamdulillah karena tahun ini kita dapat menyambut datangnya bulan suci dengan penuh kemeriahan. Dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin. Hari ini kita akan berbaui, mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ulilah bersama-sama. Alhamdulillahir Rabbil Alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Nabi salam alaika, ya Allah. Dengan diiringi lantunan sholawat dari grup rebana SMP Islam Al-Madinah, kirab berjalan dengan lancar dan penuh sukacita. Thank you.
Marhaban ya Ramadan. Terangkai kata dengan bismillah. Terucap salam mengiringi doa. Kami haturkan maaf atas salah untuk menyambut Ramadan penuh berkah. Selamat menunaikan ibadah puasa 1443 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami keluarga besar SD Islam Al-Madinah Semarang mengucapkan marhaban ya Ramadan 1443 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.